Sebagai ibu, dia selalu bisa diandalkan. Prioritasnya jelas, menjamin kebahagiaan selalu hadir di setiap senyuman. Saat ada kesulitan pun, dia tetap melayani dengan sepenuh hati. Layaknya seorang bendahara, dia mengelola segalanya. Pemasukan, pengeluaran, dengan hati yang penuh keikhlasan. Dan senyumannya adalah bukti bahwa semua itu tak sia-sia. Takbir berkumandang, puncakan keheningan malam. Bersama-sama kita merayakan kemenangan. Dalam suasana yang penuh kasih sayang dan harapan, membawa kebahagiaan bagi semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ramadan telah banyak melatih kita menjadi manusia yang lebih baik. Semoga Idul Fitri kali ini menjadi momentum bagi kita untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Walaupun maaf tidak bisa terucap dari depan, silaturahmi tetap bisa kita jalin dengan erat. Takobrolohu wa minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir